Hello Jebet Traders, jangan bosan dengan suara mimin yang satu ini ya. Apalagi dengan lagu backgroundnya, itu ciptaan sendiri kok, biar gak kena copyright. Jelek, gak apa-apa, yang penting belajar aman. Oke, hari ini kita masih belajar tentang indikator saham lain, yaitu Simple Moving Average. Moving Average adalah salah satu indikator yang banyak digunakan dalam analisa teknikal, di mana bisa membantu untuk memperhalus gerakan harga dengan menghilangkan beberapa fluktuasi harga yang kurang relevan. Aplikasi indikator ini bukan untuk memprediksi arah harga selanjutnya, melainkan untuk mengetahui tren yang sedang berlaku sekarang, baik itu uptrend maupun downtrend. Jadi, Simple Moving Average adalah indikator yang dihasilkan melalui perhitungan harga rata-rata dari sebuah aset dalam sebuah durasi yang diinginkan. Seperti namanya, Moving Average berarti rata-rata yang bergerak. Data lama akan dihapus, kemudian digantikan dengan data yang baru masuk. Hal ini menghasilkan grafik Moving Average untuk bergerak sesuai dalam time frame waktu yang sama. Aplikasi yang saya gunakan ini iPod dari Indo Premier Securities. Saya bukan marketing ya. Dari tampilan depan ini, saya masuk ke chart stock atau F11. Nah, ini dia chartnya. Diawali dengan chart saham Telkom. Kita bisa menggantinya di sini. Saya ganti dulu deh dengan saham Pwon. P-W-O-N. Oke, chart candlestick pun berubah. Setelah itu, kita tentukan historinya. Boleh 3 bulan, 4 bulan, terserah, mau setahun juga nggak apa-apa. History berguna untuk menentukan level support dan resisten yang terjadi pada masa tertentu. Setelah disetting, history kita beralih ke simple moving average. Di sini nih, kalau kita dekatkan kursor, ada 3 jenis moving average di sini, yaitu EMA atau exponential moving average, PMA, price simple moving average, dan VMA, volume moving average. Nah, yang saya gunakan adalah PMA. Ada 3 kotak di sana ya. Nah, ini dia kotaknya, isi dengan pergerakan yang kalian inginkan. Biasanya saya menggunakan pergerakan 5, 20, dan 50. Tinggal diganti di kotak-kotaknya. Kotak pertama 5, kotak kedua 20, kotak ketiga 50. 5 ditandai dengan garis pink, 20 garis hijau, dan 50 garis biru. Biru muda kayaknya. Nah, sekarang kita lihat chart berikut. Ada 3 chart yang saya berikan. Mari kita baca pelan-pelan sesuai dengan simple moving average yang kita pelajari. Nah, itu dia cara membaca simple moving average.
Ingat bro dan sis, indikator digunakan untuk menganalisa pergerakan saham yang kita incar. Gak semua prediksi kita benar, ada kalanya kita error. Jadi penggabungan beberapa indikator sangat penting agar error kita bisa semakin mengecil. Namanya juga prediksi, tidak ada yang 100% benar. Oke bro, sis, sampai jumpa pada indikator selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See ya! Hi guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. And share. See you! See you!